Jadi fenomena mural ini sebenarnya sudah berlangsung sejak bahkan sebelum ada demokrasi. Karena dianggap bahwa perjalanan manusia itu intinya jangan cuma fisik. Selama ini orang berjalan dari Kemang ke Jakarta Pusat untuk bekerja itu perjalanan fisik kalau menurut arsitektur kota. Nah, dengan adanya mural, perjalanan bisa menjadi psikologis. Jadi ada pemandangan, ada hal-hal baru, sehingga dari tempat kerja ke rumah, mereka tidak stres. Kalaupun ini dianggap kriminal atau tidak, jangankan mural, buang sampah atau nyakitin istri atau suami bisa dikriminalkan, tergantung kontennya saya kira. Semua orang suka refleksi, tapi refleksi fisik, tapi begitu ada refleksi sosial, kenapa pusing? Refleksi fisik itu kan pijat kaki nih kan kalau di bandara. Nah, itu kan tujuannya untuk menghilangkan sumbatan-sumbatan. Nah, mural ini supaya tidak stroke orangnya. Mural ini adalah untuk menghilangkan sumbatan-sumbatan itu. Sehingga tidak nanti masyarakat kita secara sosial tidak stroke. Kalau mereka misalkan aku lapar, Tuhan aku lapar ditahan-tahan, lama-lama bisa stroke secara sosial. Okay. Kalau misalkan mari kita sehat di negara yang sakit, itu ditahan-tahan, nggak diungkapkan, lama-lama bisa stroke secara sosial. Stroke-nya itu pemberontakan. Itu lebih bahaya. Ini orang ketawa-ketawa kok nonton, kalau kita mau jujur loh. Tapi terhibur, perjalanan dari pabrik ke rumahnya menjadi perjalanan psikologis. Manusia modern itu stres, karena ini menurut arsitek Eko Budiarjo almarhum, arsitek kota, karena Niken dari rumah ke TV One, ke Pulau Gadung, Bayu dari rumah ke Pulau Gadung, perjalanannya fisik aja, nggak ada hiburan di kiri kanan. Mural itu seperti, Niken pernah punya kerinduan nggak sama Bayu? Kerinduan itu nggak bisa dihapus. Rasa rindu nggak bisa dihapus, mural bisa dihapus, tapi aku, Tuhan, aku lapar semakin nempel di orang. Maka kalau misalkan Niken nanti menikah atau sudah menikah nggak tahu, terus syaratnya harus membakar foto-foto mantan, itu justru menempel foto-foto mantannya. Oh gitu. Nah, ditertibkan ini, Bung Faldo ya, tolong disampaikan ke teman-teman di istana gitu. Ditertibkan ini seringkali kitab suci yang sama aja ditafsirkannya macam-macam. Nah, kalau ditertibkan ini interpretasi istana, nanti harus dibuktikan dulu apakah mural-mural yang sifatnya memuji itu tidak dihapus. Problemnya sekarang itu, kalau oke dihapus, tapi mural-mural yang sifatnya puja dan puji itu dihapus juga, itu orang akan plong. Saya kira gitu. Dan mungkin begini, Bung Faldo, di tradisi kita, saya kira hampir di seluruh tradisi Nusantara, pujian itu justru membunuh. Mestinya yang dihapus itu pujian, karena itu tempat bagi para penjilat yang belum tentu mencintai NKRI, tapi menggunakan Pak Jokowi sebagai ladang untuk nyari, mungkin, sorry, to say, nyari rejeki. Justru yang ditempatkan di Bokor Kencana, di tempat emas, itu adalah kritik. Itu kalau di orang Jawa bilang, penghinaan atau kritikan itu tempatnya di Bokor Kencono, Bokor Mas. Kalau pujian tempatnya di Paidon, tempat meludah.